DPD LDII Kota Depok bersama DPD LDII Kota Administrasi Jakarta Selatan mengundang pemerintah Kota Depok dan pemerintah Kota Jakarta Selatan dalam ajang pertandingan persahabatan sepak bola. Kegiatan itu dilaksanakan di Stadion Haji Abdul Malik BIG Limo Depok pada Jumat 12 Mei 2023. Pada kesempatan itu, Wali Kota Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin menyampaikan pentingnya bertemu langsung dengan masyarakat melalui olahraga sebagai bentuk silaturahim sekaligus menciptakan kolaborasi antara pemerintah kota dan warganya. Disitulah kita tercipta bebas antara kita dengan masyarakat, tidak ada jarak untuk ngobrol. Karena kita kondisinya sama-sama cari keringat olahraga, jadi kita terbangun kekeluargaan yang malah lebih cepat. Sementara itu, Ketua DPD LDII Jakarta Selatan Mulyono berharap agar silaturahmi antara LDII dan pemerintah Kota Jakarta Selatan tidak hanya terjadi dalam ajang sepak bola, tetapi juga dalam berbagai aspek untuk kemajuan Jakarta Selatan. Kita berharap ke depan ini dari segala bidang kita ingin selalu kerjasama dengan Pak Wali Kota dan jajaran. Sekarang di dalam sepak bola kemarin kita bulu tangkis, mungkin ke depan ada sepak takraw, kemudian bola voli yang semua Pak Wali ini saya kira luar biasa. Kegiatan tersebut diharapkan dapat berkelanjutan agar tercipta hubungan yang dekat antara aparatur pemerintah dan warganya.